Sebenarnya ini adalah satu kerjasama strategik lah antara JPJ dan juga Persatuan untuk kita meringankan beban masyarakat yang terkesan lah kerana pandemik ini. Jadi JPJ mengambil peranan untuk memberitahu masyarakat bahawa kami juga bersama-sama dengan Persatuan dalam memberikan sumbangan kepada masyarakat terkesan. Jadi JPJ ini bukanlah sahaja untuk tujuan penguatkuasaan, tetapi dalam masa yang sama kami juga ingin mendekati masyarakat dan sebagai usaha untuk mendekat masyarakat dengan JPJ. So usaha ini saya sangat berterima kasihlah dengan Persatuan yang memberi peluang pada kami untuk bersama-sama dalam mendekatkan JPJ dengan masyarakat. So saya harap perkara ini kita dapat lanjutkan lagi selagi ada pandemik, selagi ada masyarakat terkesan, selagi kami boleh bekerjasama, insyaAllah kami akan bersama-sama untuk meringankan beban di samping kita mendekatkan diri dengan masyarakat supaya kami lebih selesa bekerjasama di masa akan datang. Alhamdulillah, ni sesi kedua kita bersama rakan-rakan kita ya di JPJ yang sudi membantu. Pasal kita nak mengedar tu masalah juga, bukan mudah. Nak kenderaan, nak edar, nak buat anggota nak anggotanya. Jadi kita bersyukur kita dapat buat sesuatu dengan bantuan JPJ. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ketua Pengarah yang memudahkan urusan dan Datuk Lokman dan semua tim-tim Tuan Zaki semua sekali untuk mengedarkan barangan ini untuk diberi kepada orang yang memerlukan kawasan inilah. Saya rasa terima kasihlah sebab bagi bantuan ya. Memang dapat meringankan beban kami lah, penduduk sini waktu-waktu macam ni. Sebelum ni bekerja ke tak? Dah tak bekerja dah. Kena berhenti kerja. Kena berhenti kerja.